Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans Haizoblogger milenial dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan Mimin di sini yang tentunya akan selalu memberikan informasi terbaru dan terupdate seputar Haiko van der Beken dan si Babang Tampan rangka Ajob ya guys. Kabar terbaru kali ini Mimin sajikan untuk kalian semua fans Barbar dan mama milenial dimanapun kalian berada. Kejutan spesial dari Rangga Ajob dan Shafira ketika menyambut kedatangan Haiko van der Beken di Jakarta. Wah, semakin penasaran bukan? Maka dari itu simak videonya sampai habis ya, agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Sahabat Samcin dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan Mimin di sini yang tentunya selalu memberi informasi terbaru dan terhangat seputar pasangan couple Haizo ya guys. Nah guys, tentunya ya Mimin di sini akan selalu memberikan berita terbaru dan terupdate tentang Rangga Ajob dan Haiko van der Beken. Seperti biasanya ya Mbak Mimin akan memberikan informasi-informasi menarik dari sebelumnya. Jadi usahakan tonton sampai habis ya guys. Sahabat Haizob, kali ini Mimin ada informasi yang mana datangnya dari Rangga Ajob. Hubungan tanpa status dari kedua pasangan Haiko van der Beken dan Rangga Ajob. Seperti baru-baru ini Haiko van der Beken akan segera pulang dari Bali ya guys. Itu akan segera tiba di Jakarta. Nah guys, seperti yang kita ketahui Haiko van der Beken ini sedang berada di Bali bersama keluarga besarnya, Dedi dan Momo ya. Nah, kabar yang beredar jikalau Haiko akan segera ke Jakarta untuk melakukan beberapa pekerjaannya di sana. Dan seperti yang kita ketahui kalau Haiko ini akan mendapatkan kejutan ya ketika ia tiba di Jakarta. Ya, Rangga Ajob bersama Shafira akan bekerja sama menyiapkan kejutan spesial menyambut kedatangan Haiko. Namun masih dirahasiakan ya guys kejutannya ini. Jikalau memang hal itu benar ya, semua fans merasa bahagia sekali ya. Yang memang itu benar, semua fans merasa bahagia ketika mendengar Rangga Ajob dan Shafira akan kembali kompak lagi seperti keluarga kecil. Memang ya guys, Rangga Ajob dan Haiko van der Beken ini tak akan pernah terpisahkan. Ada-ada saja ya yang akan mempersatukan mereka ini. Nah, tunggu apa lagi nih? Cepet dong ya bang, halalin nih Haiko nih. Tentunya kita semua tidak sabar saja untuk menunggu mereka berdua menjadi keluarga seutuhnya. Dan kita sebagai fans hanya bisa mendoakan yang terbaik. Semoga mereka berjodoh di dunia nyata. Amin ya robbal alamin. Nah guys, tentunya seperti dulu ya, ketika Haiko, Rangga Ajob dan Shafira ini bermain di sinetron Samudra Cinta, mereka seperti keluarga kecil yang bahagia sekali. Dan nampak jelas di wajah mereka itu sangat-sangat membuat kita semua tersentuh ya guys ketika melihat Haiko dan Rangga Ajob menjadi pasangan. Dan kita semua doakan ya agar Haiko dan Rangga Ajob ini menjadi pasangan di dunia nyata. Amin ya robbal alamin. Nah, mungkin itulah tadi informasi yang bisa Mimin sampaikan pada kesempatan hari ini. Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya ya.
dan selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe-nya agar Mimin selalu bersemangat mencarikan informasi terbaru seputar Haiko van der Paiken dan Rengga Ajob. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.